对呀。Oke. Apa untuk konser wanita hebat? Yang pasti latihan terus untuk persiapan materi, lagu dan sebagainya. Ada latihan vokal? Oh ada dong, ada latihan vokal, ada latihan sama musiknya juga. Banyak karena ini konser besar, jadi persiapan juga banyak. Ini kan konser perdana nih, diberi kesempatan buat tampil di konser ini. Seperti apa sih mungkin excitednya Putri buat tampil di sini? Excited banget, sangat luar biasa. Dan ya pasti Putri nggak bosan buat bilang terima kasih sama Putri dan Prestis untuk kesempatan yang sangat makes me happy. Dan ya Putri akan menampilkan yang terbaik. So, gimana nih apa sampai bisa di titik ini? Ya, nggak ada yang Putri bisa bilang selain alhamdulillah. Mungkin ada apresiasi seperti ya, alhamdulillah Putri nggak pernah nyangka kalau apresiasinya bakal luar biasa ini dari negara Indonesia, dunia, dan juga dari Prestis ya untuk konser One Hour Band ini. It means a lot here. Saya sih lebih ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu banyak sekali talenta-talenta luar biasa, penyanyi TikTok, maupun wanita-wanita hebat. Dan Putri ini di kondisi sekarang ini sangat merepresentasikan bukan cuma wanita, tapi juga Indonesia. Yang bahkan bukan cuma wanita, tapi seluruh penduduk Indonesia sangat-sangat bangga dengan pencapaian Putri. Dan kita semua ini konser ini mau dukung Putri, supaya Putri makin bersinar lagi. Syukur-syukur nanti di Amerikanya lamaan deh, biar Indonesia makin terkenal. Amin. Di Amerika sudah ada persiapan semifinal ya? Putri ini kan nanti konser, nanti buat konsernya kan buat disumbangkan juga ke salah satu yayasan. Gimana nih tanggapannya? Ya, alhamdulillah karena konser ini juga bisa bermanfaat bagi Rudi nanti kalau sempat. Ya aminin aja. Kalau Rudi nanti konsernya akan berlangsung berapa jam? Konsernya mungkin sekitar 28 musik lagu. Ya jadi ya durasi kurang lebih 2,5 jam. Nah, mereka sempat sukses di konser Dewa ya Ahmad Dhani. Itu kan ada juga sebagian fans yang kecewa karena Lesti menyanyikan satu lagu. Apakah nanti ada bocoran untuk Lesti nyanyi berapa lagu? Kebetulan Lesti sama Putri lumayan deket. Kita besti. Jadi nanti akan kita senangkan para penggemar itu tentunya lebih dari satu lah, udah pasti. Berapa, Pak? Terserah Putri sampai Putrinya capek aja. Ya kalau Putri terserah ngatur song listnya deh. Tapi kok kan nyanyi dangdut gak Putri? Ya ditunggu aja, itu kan kalau disitu gak seru. Tapi katanya konser ini ngasihnya sambil mana sih? Sambil ini? Piano. Oh iya, duduk kan ya. Jadi kok pas sama DJ ngefans dari kapan sih, kalau boleh tahu? Udah lama, dari kecil. Kenapa ngefansnya? Karena mengikuti itu representasi dari hebat, karya-karyanya selalu everlasting yang Putri pengen terus sukses. Nah hari ini ketemu dan akan manggung bareng tuh gimana perasaan? Seneng banget. Tadi ngobrol apa aja ketemu? Ngobrol nggak? Ngobrol. Ya banyak ngobrolnya kita. Berarti kamu konsep kan akan ada untuk kesempatan itu tuh sama sekali persiapan persiapannya banyak, latihan terus persiapan mental, persiapan lagu. Kalau Putri ini lebih excited. Buat diundang ke istana kemarin gimana Putri ketemu presiden Putri dan oke ya Putri nantinya Putri nantinya akan berkolaborasi sama Lesti juga ngasih di konser itu wanita hebat Putri mau
diundang di 17-an besok seperti apa tuh, mungkin ada persiapan. Ini kan lagi bahas konser mana sih? Kolaborasi sama SSB. Terima kasih ya semuanya.